Para analis militer mencatat serangan ini adalah awal dari penghancuran sistem transportasi dan logistik Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu, elemen pemasok utama angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan penghancuran stasiun jalur kereta api, menyebabkan gangguan pemindahan brigade tank ke-17 angkatan bersenjata Ukraina yang merupakan bagian dari kelompok pasukan Ukraina di tepi kanan Dnieper, dekat Zaporosia. Selama serangan, 100 kapal perang, 8 kendaraan lapis baja, dan 5 kendaraan diduga dihancurkan. Seperti yang dikatakan Yevgeny Sidnichenko, kepala administrasi di sana, pekerjaan perkeretaapian apian di Krivoirok telah lama ditangguhkan. Kami tidak memiliki kesempatan untuk bepergian dengan kereta api sekarang. Dan untuk pemulihan, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan dan pekerjaan yang panjang. Wilayah Depropetrovsk adalah salah satu daerah tersibuk dari transportasi kereta api pasukan. Tetapi pukulan terhadap jenis struktur transportasi ini kesibukan angkutan kini dapat dihitung dengan jari. Pada bulan April, jembatan kereta api di distrik Novomoskovsky di wilayah tersebut sebagian terkena rudal. Pada bulan Mei, sebuah rudal menghantam penyangga jembatan Amur di Depropetrovsk. Pada 8 Agustus, rudal Iskander menabrak iringan kereta api dengan pasukan cadangan Ukraina di Stasiun Chaplino. Selain itu, terdengar rentetan serangan rudal ke jembatan di Odessa zatoka satu pukulan ke jembatan Preobrazhensky di Zaporizhia. Pada tanggal 26 Juni 2022, jembatan kereta api yang melintasi dia perdekat Cherkasy rusak parah, bentangnya runtuh, pergerakannya belum dimulai. Selain itu, di musim panas, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan serangan di terowongan Beskid dengan hasil yang tidak diumumkan, serta serangan di persimpangan kereta api di Stryi, Kovel, Radivilov, Vinitsa, dan penghancuran berulang gardu induk yang menyuplai jalur kereta api listrik. Pada 17 November, Kepala Wilayah Sumi melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia pada siang hari menyerang persimpangan kereta api di wilayah tersebut, setelah mencapai kerusakan signifikan pada infrastruktur kereta api, dan sekarang pekerjaan pemulihan mendesak sedang dilakukan. Selain itu, baru-baru ini dilaporkan bahwa beberapa penyabot atau partisan pro-Rusia meledakan rel di wilayah Odessa di bentangan Berezov Karohovka. Tetapi para penggemar bertanya-tanya, bahwa sungguh aneh jalan raya, jembatan di jalan raya ini, dan infrastruktur terkait tetap tidak tersentuh. Misalnya, Kerusakan atau likuidasi jembatan mobil yang melintasi Sungai Psiol di Jalan Raya M3 kiev harkov sebenarnya melumpuhkan jalan raya terpenting dan di sepanjang rute ini terdapat jembatan yang lebih kecil yang cukup untuk satu roket. Menurut data resmi, terdapat 16.150 jembatan dan jalan layang di jalan umum di Ukraina. Dari jumlah tersebut, beton bertulang 15.472 buah, logam 624. Sejumlah ahli tertentu menduga hal ini karena kekurangan rudal yang menghalangi Rusia untuk menyerang jembatan besar. Untuk penghancuran satu penyangga yang menurut mereka dibutuhkan lebih dari tiga rudal. Analis lain menduga jembatan dan jalan raya dibiarkan selamat oleh Rusia karena Kremlin tidak menginginkan efek dramatis, yakni semua jalur pasokan militer Ukraina hancur dan pasukan di front dengan gampang dilumat. Rusia sepertinya tidak menginginkan itu. Itulah mengapa saat ini Rusia membenarkan perlunya penembakan stasiun kereta api dan penghancuran rolling stock agar armada lokomotif diesel jalur utama sekitar 300 unit di Ukraina tidak begitu besar dan usang dan lokomotif listrik tidak berguna karena mati listrik. Artinya, logistik menjadi lebih rumit. Pendukung penghancuran jembatan mengklaim bahwa akan lebih logis untuk menghajar sistem jembatan kecil, terutama di karpatian dan di sekitar zona karpatian, di mana medan akan sangat mempersulit pekerjaan perbaikan dan restorasi. Pendapat tentang serangan simultan pada jembatan di sepanjang garis Sungai Stri, dan ini lebih dari selusin bangunan jembatan hodorovsky morshansky jembatan layang dan jembatan di desa Turka, jembatan dekat desa Verne Sinovidnoe, wilayah Hufif, jembatan mobil sepanjang 900 meter di desa Krushenitsa dan lain-lain. Pukulan -lain. telak satu kali akan menyebabkan kehancuran transportasi Ukraina selama seminggu, atau bahkan lebih lama dalam kondisi musim dingin. Angkatan bersenjata Ukraina memahami pentingnya sistem transportasi negara yang hampir tak tersentuh. Itulah sebabnya hari ini Ukraina berusaha keras untuk mengamankan jembatan dan jalan layang terpenting dengan menempatkan sistem pertahanan udara yang efektif di dekat infrastruktur-infrastruktur itu. Namun demikian, kurangnya fasilitas radar dan sistem untuk melawan drone dan rudal Rusia sejauh ini membuat fasilitas logistik tidak terlalu aman. Berdasarkan hal ini dan pengalaman yang sudah ada dalam mengatasi akibat dari kehancuran infrastruktur energi, Kiev baru-baru ini mencoba bernegosiasi dengan mitra barat tentang penyediaan sarana atau peralatan restorasi untuk pembuatan jembatan ponton. Sebagai contoh pada bulan Oktober, Jerman menyerahkan kepada Kiev 16 lapisan jembatan tank Biber dan 10 kendaraan jembatan ponton. Pada 22 November, menurut Radio Praha, Republik Ceko akan memindahkan dua struktur jembatan berat ke Ukraina, yang pengangkutannya akan melibatkan petugas pemadam kebakaran. Pengalihan struktur akan dilakukan sebagai bagian dari pemberian bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Pemuatan elemen struktural akan dilakukan di desa Velke Albrechtice di wilayah Moravia-Silesia. Untuk mengangkut dua jembatan, petugas pemadam kebakaran membutuhkan tujuh traktor dengan trailer, lima truk, dan dua kendaraan pengawal. Ternyata, Republik Ceko sebelumnya telah memindahkan bangunan serupa ke Ukraina karena banyak jembatan hancur selama pertempuran. Dengan demikian, kemungkinan pembangunan perlintasan darurat yang cepat juga harus diperhitungkan. Pada 27 November, Angkatan Bersenjata Ukraina mendirikan jembatan penyeberangan di atas sungai Ingulets di area jembatan Darevsky, yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Rusia selama penarikan mundur unit dari tepi kanan dari wilayah Kherson. Selain itu, itu diarahkan tepat ke tempat yang sebelumnya dilintasi Rusia, untuk menyediakan logistik dari Crimea ke Kherson, melewati jembatan Antonovsky yang hancur. Sekarang angkatan bersenjata Ukraina memiliki hubungan logistik yang berkelanjutan antara arah Nikolayev dan Kryvorog, yang memungkinkan untuk memasok Kherson baik dari wilayah Nikolayev maupun dari Dnepropetrovsk. Telah diketahui selama berabad-abad bahwa cara terbaik untuk mengurangi kerugian pasukan adalah dengan menghilangkan kesempatan musuh untuk menimbulkannya, dan langkah utama ke arah ini adalah isolasi teater operasi. Poker face, but honestly I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up Don't let him see you, bitch Always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy It was built to be rough